Dan ini adalah za'atar ya teman-teman. Ada yang suka za'atar? Ini za'atar seperti ini ya. Dia itu nabatat apa nih? Pokoknya za'atar dia itu seperti ini ya, hijau. Dan ini sangat lezat sekali dimakan dengan roti ya, atau dibuat pizza atau roti ya. Seperti sekarang saya akan membuat roti za'atar ya, dengan menggunakan za'atar dan juga roti za'atar dengan keju ya. Di sini saya punya keju putih, yaitu keju dari ini keju Turki ya, keju putih Turki, dan juga minyak zaitun tentunya. Selain ada adonan untuk roti ya. Dan yuk kita langsung saja membuat roti za'atar. Kita tambahkan minyak zaitun ya teman-teman, seperti ini. Kita tambahkan za'atar. Dan kita tambahkan keju putih Turki ya, seperti setelah ini kita gulung ya teman-teman, kita gulung seperti kita menggulung sandwich ya. Potong sesuai selera ya, saya akan menggunakan seperti ini karena ini nanti akan membuat roti mampu ya atau mengembang. Dan kalau ini terlalu besar ya untuk dipotong seperti itu, jadi akan saya tipiskan. Ini bisa disimpannya seperti ini ya teman-teman, di loyang tentunya. Kita simpan di loyang. Di sini saya punya loyang yang sudah dikasih minyak ya. Kita tata di loyang dan biarkan istirahat 10 menit lalu dipanggang. Kita lakukan roti za'atar sampai dia itu habis. Bagi Anda yang mau adonannya, bagaimana cara saya membuat adonan roti za'atar seperti roti yang sebelumnya sudah saya bikin ya, Anda boleh melihatnya di video-video saya sebelumnya. Dan saya akan melakukan semua roti-roti za'atar. Olesin sedikit atasnya dengan kuning telur. Setelah itu taburkan dengan wijen atau biji sim-sim ya. Inilah teman-teman ya, roti za'atarnya sudah selesai. Dan selamat mencoba ya. Terima kasih, semoga Anda suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan sekarang akan saya tambahkan sedikit dari minyak zaitun ya di atasnya ini, biar tambah enak rasanya, karena ini roti za'atar ya.